Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, Cikgu Muhammad Saiful Azwar bin Abdul Sattar, merupakan seorang guru bagi mata pelajaran perniagaan. Pada hari ini, saya akan menerangkan kepada murid-murid semua berkenaan pengenalan kepada subjek perniagaan, kertas 1, kertas 2 dan tips dan panduan saat akhir untuk lulus dalam subjek perniagaan. Bagi kertas perniagaan ini, kita mempunyai tiga kertas, iaitu kertas 1 adalah soalan objektif, kertas 2 soalan esei dan kajian kes, dan kertas 3 adalah penghasilan rancangan perniagaan, iaitu adalah penghasilan kerja khusus untuk SPM. Ini merupakan format pentaksiran bagi mata pelajaran perniagaan. Saya akan terangkan satu-satu kertas kepada kamu semua. Itu kertas 1 adalah ujian bertulis yang mengandungi 40 soalan objektif. Okey, kertas 1 ini adalah wajib dijawab 40 soalan. Jumlah markah keseluruhan adalah 40 markah. Tapi wajaran yang dikira dalam SPM adalah 20%. Tempoh ujian ini adalah 1 jam 15 minit. Untuk kertas 2 adalah berkaitan ulang. Bagi kertas 2, kita mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A ada 6 soalan, wajib jawab 5, bahagian B 3 soalan, wajib jawab 2, dan bahagian C 1 soalan wajib. Keseluruhan markah untuk kertas 2 adalah 100 markah. Okey, bagi kertas 2 ini, kamu diberikan tempoh selama 2 jam 15 minit untuk menjawab. Di dalam SPM, wajaran untuk kertas 2 ini kita kira sebanyak 60%. Okey, seterusnya untuk kertas 3 adalah projek yang akan diberikan satu tugasan kepada kamu, iaitu tugasan untuk penghasilan rancangan perniagaan. Untuk kertas 3, wajaran yang dikira dalam SPM adalah 20%. Tempoh pelaksanaan untuk kertas 3 ini akan diberikan selama 10 minggu. Kebiasaannya adalah pada bulan April sehingga bulan Jun. Okey, bagi kertas 2, jika kamu dapat 30/100, kamu akan memperoleh 18%. Dan untuk kertas 3, seandainya kamu cuma mendapat grade C dalam penghasilan rancangan perniagaan, kamu boleh dapat dalam 12%. So, calculation dia, jumlah markah yang akan dikira kertas 1 tambah kertas 2 tambah kertas 3, jumlah keseluruhan yang kamu akan dapat adalah 40%. 40%. So, bagi calon galus ni, calon yang target lulus, kamu layak untuk dapat E. Tak mustahil untuk lulus dalam subjek perniagaan ini jika kamu skor untuk ketiga-tiga kertas. Okey, saya akan terangkan untuk yang berkaitan kertas 2. Untuk kertas 2, bahagian A kamu mesti skor 20/50, dan bahagian B, kebiasaan soalan bahagian B ni agak sukar. So, untuk soalan bahagian B, kamu akan dapat skor lebih kurang dalam 5/30, dan soalan bahagian C, kamu boleh dapat 5/20. So, total adalah 30/100. Jika dikira wajaran 60%, kamu akan dapat 18%. Okey, ini pula adalah untuk calon yang target cemerlang dalam SPM. Okey, jika kamu lihat perkiraan dia, kertas 1 kamu betul 30 dan ke atas. Okey, di sini kita buat 30/40. Bagi kertas 2 pula kamu betul 70/100, dan kertas 3 kamu dapat grade A dan kamu dapat 18%. So, calculationnya jumlah kertas 1 tambah kertas 2 tambah kertas 3, kamu akan dapat 75%. So, calon cemerlang akan dapat grade A minus. Okey, untuk kertas 2, kertas yang penting untuk kamu skor sebab dia mempunyai wajaran yang sangat tinggi. Kertas 2 untuk bahagian A, kamu mesti betul 40/50. Untuk bahagian B, kamu mesti dapat 15/30, dan untuk bahagian C, kamu dapat 15/20. Total keseluruhan kamu akan dapat 70/100. Jika dikira wajaran 60%,
kamu akan dapat 42%. So calculation tadi yang telah saya maklumkan, kamu akan dapat A tolak, iaitu 75%. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kepada kamu topik-topik yang terdapat dalam subjek perniagaan. Untuk tingkatan 4, kita mempunyai 4 bab. Dan untuk tingkatan 5, kita mempunyai 7 bab. Okey, untuk tingkatan 4, dalam bab-bab ni, kita akan lebih lihat secara menjurus dalam bab tingkatan 5. Okay, contoh, di dalam bab tingkatan 4, bahagian-bahagian fungsi utama dalam organisasi perniagaan, kita akan jumpa semula dalam bab tingkatan 5. Contoh dia dekat bab 1 tingkatan 5, pengurusan sumber manusia, kita sudah sentuh dalam bab tingkatan 4. Tapi dalam bab tingkatan 5, kita akan lihat lebih terperinci berkaitan pengurusan sumber manusia. Okey, kita masuk kepada kertas 1. Saya akan menerangkan kepada kamu sebuah sedikit berkaitan panduan untuk kertas 1. Kertas 1 ni, pemahaman konsep perniagaan mestilah jelas dan tepat. Soalan meliputi semua tajuk tingkatan 4 dan 5. Kamu mesti pilih jawapan yang paling tepat. Okey, di sini saya highlightkan paling tepat. Sebab di dalam kertas 1, kamu akan jumpa ada 2 atau 3 jawapan yang betul. Tapi yang mesti kamu pilih adalah jawapan yang paling tepat. Okey, kamu mesti beri perhatian kepada perkataan kecuali atau benar. Dan seterusnya soalan menghitung supaya kamu tidak tersilap untuk menghitung. Okey, soalan untuk kertas 1, soalan selalu diberi ada 3 aras, iaitu aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Okey, kelemahan calon bagi kertas 1 ni yang kebiasaannya berlaku adalah tidak baca soalan dengan teliti dan selalu pilih jawapan yang salah. Kamu banyak membuang banyak masa pada soalan yang sukar. Sepatutnya kalau kamu jumpa soalan yang susah ataupun sukar ni, sepatutnya kamu beralih ke soalan yang lebih mudah dahulu dan akhirnya baru jawab soalan yang sukar tadi. Okey, calon selalunya salah tanda nombor soalan dengan jawapan. Sebab calon menanda jawapan untuk semua soalan dalam kertas soalan dahulu dan kemudian baru dipindahkan ke semua jawapan ke dalam kertas jawapan objektif, iaitu kertas OMR. Okey, yang tu selalu menjadi kesilapan sebab dia tersilap tanda dalam kertas OMR. Okey, seterusnya kita lihat. Ini adalah contoh soalan bagi kertas 1. Okey, soalan ini adalah berkaitan organisasi bermotifkan untung. Sebab kalau murid-murid semua lihat di pilihan jawapan pun kita dapat lihat dah. Sebab di pilihan jawapan yang salah ni, A, C dan D, adalah menjurus terus kepada OBBU, iaitu organisasi bukan bermotifkan untung. So jawapan dia cuma satu saja, organisasi bermotifkan untung, iaitu B. So kalau soalan ni keluar, soalan ni adalah soalan yang aras rendah lah sebab soalan dia mudah. Okey, seterusnya ini adalah soalan yang kita ada petikan ataupun stimulus. Okey, soalan sebegini, selalunya petikan tu diberikan adalah untuk murid memperoleh jawapan tu adalah daripada petikan. So, bila ada soalan stimulus ataupun soalan petikan ni, kamu semua murid-murid ni mesti tengok secara detail di dalam petikan tersebut supaya kamu tidak tersilap dalam mencari jawapan. Okey, seterusnya ini adalah contoh soalan yang perubahan dalam bentuk milikan perniagaan. Sebab kalau kamu lihat kat sini, ini daripada milikan tunggal dia menjadi kepada milikan perniagaan perkongsian. So dia kat sini kamu kena tahu lah apa perubahan yang berlaku tu, yang diubah kepada apa, supaya kamu tidak tersilap dalam memilih jawapan. Okey, yang ni pun selalu keluar dalam soalan. Dia akan berikan jawapan dan dia akan tinggalkan satu tempat kosong untuk kamu cari apa jawapannya. So kalau kat sini pun kamu tersilap dalam pemilihan jawapan tu, kamu akan salahlah dekat sini. So dekat sini pun selalu kamu kena hafal fakta-fakta yang ada dalam subjek perniagaan ni lah. Okey, ini pun soalan yang berkaitan ada petikan. Di dalam petikan ni, kalau kamu lihat secara langsung, dia ada berkaitan hasil jualan tahunan. Dia bagi kat situ RM700
750,000. Okey. So soalan ni dia tanya berkaitan saiz dan sektor. So dalam saiz dan sektor ni kita ada tiga, iaitu kecil, sederhana dan besar. So kalau kita tengok sini, so murid-murid semua dia kena hafal lah. Untuk saiz kecil berapa jumlah dia, untuk saiz sederhana berapa jumlah dia, untuk saiz besar, berapa jumlah dia. So baru kamu akan dapat. So untuk yang slot yang seterusnya ni, nanti saya akan ajar kepada kamu bagaimana cara untuk kamu menghafal untuk saiz dan sektor ini. Okay, ini yang soalan yang dia ada banyak pilihan dan kamu kena pilih lebih daripada satu. Okey, saya tunjuk sepintas lalu kepada kamu contoh-contoh soalan yang kebiasaannya keluar dalam subjek perniagaan. Ini pun soalan yang ada petikan. Dan ini soalan yang ada banyak pilihan yang kamu kena pilih. Okey, ini yang soalan terus menjurus apa yang diminta oleh soalan. Contoh kat sini diminta tujuan bahagian fungsian pengagihan. Seterusnya, ini adalah soalan yang ada petikan. Okey, ini soalan yang ada petikan panjang. Dan selalu soalan yang ada petikan panjang ni, kebiasaannya jawapan yang diminta tu mesti diambil daripada petikan. Bukan diambil secara terus. Maksudnya, kamu kena baca petikan tersebut dan kamu kena ikut apa permintaan soalan tu. Okey, contoh kat sini, dia tanya berkaitan kemahiran kebolehkerjaan. So kalau kat sini, kat dalam petikan ni, apa kemahiran kebolehkerjaan yang kamu dapat lihat? Okey, yang ni adalah contoh. Saya akan tunjuk macam tu saja sebab untuk kamu lihat apa contoh-contoh soalan yang kebiasaannya ada dalam kertas satu perniagaan. Okay, ini adalah salah satu contoh soalan pengiraan. Dia akan berikan pernyataan di atas dan kamu kena kira dan kamu kena berdasarkan formula yang ada dalam bab 4 tingkatan 5. So, baru kamu akan dapat jawapan dia selepas buat pengiraan. Okey, habis untuk bahagian kertas 1. Saya tunjuk sebentar lalu contoh-contoh soalan yang biasa ada dalam kertas 1 ni. Seterusnya akan lihat untuk kertas 2 secara detail. Okey, untuk kertas 2, ini adalah panduan untuk kertas 2. Bagaimana kamu sebagai calon SPM untuk menjawab kertas 2. Okey, untuk kertas 2, bentuk penulisan yang kamu kena jawab adalah dalam esei atau perenggan ataupun point. Tapi saya galakkan kepada kamu semua untuk jawab dalam bentuk point. Sebab bila kamu jawab dalam bentuk point, dia akan memudahkan kamu untuk lihat. Seandainya kamu jawab dalam bentuk perenggan yang panjang, so untuk kamu buat semakan di akhir nanti, kamu akan susah untuk baca. Seandainya dalam bentuk point, kamu akan terus nampak apa itu fakta-fakta yang penting yang ada dalam pilihan jawapan. Okey, seterusnya, kamu wajib tulis kepala ayat ataupun pembayang untuk elak kehilangan markah. Sebab dalam kertas 2 perniagaan, seandainya dalam soalan petikan ataupun stimulus, seandainya kamu tidak letakkan pembayang, kamu akan dikenakan penalti dan ditolak satu markah. So kat situ kamu akan rugi satu markah seandainya kamu tidak buat kepala ayat. So mulai daripada saat ini, kamu buat untuk setiap latihan tu mesti ada kepala ayat. Okey, sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimana contoh kepala ayat yang kamu kena tulis. Okey, seterusnya bagi soalan situasi atau stimulus, jawapan perlu dikaitkan dengan stimulus. Terutamanya kalau soalan yang minta ada contoh. So, jawapan tu mesti kamu kaitkan contoh dia tu dengan stimulus, dengan petikan yang ada tu. Okey, seterusnya kata tugas. Jawapan mesti berdasarkan kata tugas yang diberikan dalam soalan. Sebentar lagi kita akan lihat apa kata-kata tugas yang biasa keluar dalam soalan perniagaan kertas 2. Seterusnya, kehendak soalan, kamu perlu faham apa kehendak soalan tu supaya kamu tidak tersilap jawab. Sebab kertas 2 ni ada yang soalan yang mempunyai markah yang tinggi. Contoh kalau soalan bahagian B tu, kita akan jumpa soalan yang mempunyai 8 markah, 7 markah. So kalau kamu tak faham apa itu kehendak soalan, kamu akan rugi markah yang sangat tinggi dekat situ.
Okay, yang ini yang saya sebut berkaitan kata tugas tadi. Saya akan terangkan satu-satu. Okay, seandainya soalan menanyakan berkaitan jelaskan atau mengapakah, saya ulang lagi sekali, jelaskan atau mengapakah, kamu mesti huraikan sebab berdasarkan soalan yang diminta tu. Okay, kalau soalan yang bertanyakan berkaitan apakah, nyatakan ataupun berikan, kamu terus berikan fakta. Okay, seterusnya, kalau soalan yang bertanyakan berkaitan hitungkan, okay, kamu mesti buat formula untuk soalan perhitungan tu dan mesti ada pengiraan tambah dengan jawapan. Dan kebiasaan ada juga soalan yang minta kamu memberikan alasan kepada jawapan kamu tersebut. Okay, formula-formula ni kamu boleh dapat dalam bab 4, tingkatan 5. Okay, seterusnya, kalau soalan yang minta terangkan, kamu mesti berikan huraian sekali dengan dia punya fakta. Kamu berikan fakta dahulu dan kamu nyatakan huraian kepada fakta tersebut. Seandainya soalan minta ada berkaitan kata tugas bandingkan, so kamu mesti nyatakan ada persamaan dan ada juga perbezaan. Sekurang-kurangnya, contoh soalan macam ni, kamu dalam soalan tersebut dia minta bandingkan dan kamu berikan tiga persamaan dan kamu mesti ada juga satu perbezaan, baru jawapan kamu tu dikira betul untuk soalan perbandingan. Okey, seterusnya, jika soalan huraikan, kamu mesti ada fakta, mesti ada huraian dan mesti ada contoh. Dan last sekali, soalan wajarkah atau bersetujukah, dalam jawapan kamu, kamu mesti letak setuju atau tidak setuju. Kebiasaan memang dalam perniagaan ni, kamu jawab setuju pun betul, jawab tidak setuju pun betul, tapi dia akan berpandukan kepada huraian dan alasan kepada jawapan kamu tu. Kenapa kamu bersetuju dan kenapa kamu tidak bersetuju? Okay, seterusnya kita akan lihat kepada contoh soalan bahagian A. Okay, saya akan bacakan. Okey, soalan ini menanyakan berkaitan terangkan tujuan perniagaan menawarkan barang atau perkhidmatan. Okey, di sini markah dia adalah 4 markah. Okey, bila kamu jawab untuk soalan kertas 2, sambil kamu baca soalan tu kamu lihat kepada markah dia. Sebab bila kamu lihat markah, kamu boleh tahu soalan tersebut minta berapa jawapan yang kamu kena tulis. Sebab contoh kalau 4, mesti kamu kena ada 4 dalam jawapan kamu. Kalau kamu cuma letak 2, kamu cuma dapat 2 markah sajalah. Okey, kita lihat bagaimana cara kamu nak menjawab. Okey, yang saya sebutkan kepala jawapan tu, okey, di sini kepala jawapan dia adalah tujuan perniagaan menawarkan barang atau perkhidmatan. Okey, itu adalah contoh kepala jawapan, kepala ayat. Okey. Okey, jawapan dia, ini adalah yang saya buat yang dalam bentuk point dan saya galakkan kamu semua juga buat dalam bentuk point. Okey, yang F1, H1, F2, H2 tu kamu tak perlu lihat. Kamu cuma lihat di teks yang berwarna kuning saja. Okey, jawapan dia bermotifkan untung. Okey, jawab macam tu saja. Okey, dan huraian dia menawarkan barang atau perkhidmatan yang diperlukan atau diminta oleh pengguna. Okey, jawapan macam tu saja. Okey, yang seterusnya bukan bermotifkan untung. Huraian dia membantu golongan kurang berkemampuan ataupun aktiviti yang lebih kepada kemasyarakatan. Okey, itu adalah contoh jawapan. Kalau kamu jawab dalam bentuk poin ni, kita nak lihat dan kita nak buat semakan semula pun senang untuk kamu buat pembetulan kan. Di hujung nanti selalu dalam peperiksaan kamu akan buat semakan. So bila kamu buat dalam bentuk poin ni, senang untuk kamu buat semakan semula. Okay, seterusnya kita lihat pada soalan 1B. Gambar 1 menunjukkan bentuk perniagaan lain yang terdapat di Malaysia. Okay, gambar 1 ni adalah dia berkaitan syarikat Nelson. Soalan dia, terangkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian urus niaga bentuk perniagaan di gambar 1. Okay, markah yang diberikan adalah 4 markah. Okay, untuk pengetahuan semua, syarikat Nelson ni adalah satu syarikat franchise. So, kalau keluar soalan yang macam ini,
kamu kena kenal pasti dahulu apa yang berkaitan soalan itu dengan gambar yang diberikan. Bentuk milikan perniagaan ini ada banyak, antaranya milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad, koperasi, dan ada yang bentuk milikan lain seperti franchise, usaha sama. Okey. Jawapan yang perlu kamu tulis untuk soalan ini, seperti yang telah di-highlightkan di dalam skrin ini, jawapannya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian urus niaga bentuk perniagaan dinamakan dalam soalan 1B ialah, okay, yang tu kalau kita terus tahu adalah syarikat franchise, kita boleh bagi jawapannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian urus niaga bentuk perniagaan franchise ialah, okay, kita bagi, mesti bagi fakta dan mesti bagi huraian seperti yang ada di paparan. Okay, contoh fakta satu dia franchisee. Kita huraikan apa itu franchisee dan kita bagi tahu juga apa itu franchise. So kalau kamu tengok permakaannya, untuk fakta dia akan bagi satu markah, huraian satu satu markah, fakta dua satu markah dan huraian dua satu markah. Jumlah markah keseluruhan adalah 4 markah. So kalau kamu jawab macam ni akan memudahkan kamu lah. Untuk soalan yang seterusnya, dia adalah sambungan daripada soalan 1B1 tadi. Okey, ini 1B2, berikan ciri-ciri umum bentuk perniagaan yang dinamakan dalam soalan 1B1. Okey, jika ada soalan yang sebegini, seandainya kamu tersilap menjawab untuk 1B1, contoh 1B1 tadi jawapan sebenarnya adalah franchise. Tapi seandainya kamu jawab jawapan yang lain, contoh kamu jawab syarikat berhad. So, secara automatik, di 1B2 ni pun kamu akan dapat jawapan yang silap lah dan takkan memperoleh markah. Okey, untuk soalan ni, dia adalah 2 markah. So, kamu berikan ciri-ciri umum untuk bentuk perniagaan franchise. So, jawapan yang kamu perlu buat adalah seperti di paparan. Okey, saya bacakan. Ciri-ciri umum bentuk perniagaan ialah, iaitu dia punya kepala ayat. Dan seterusnya, kamu buat poin-poin huraian yang berkaitan ciri-ciri umum seperti yang dipaparkan. Okay, seterusnya kita masuk kepada soalan bahagian B. Okay, saya ambil soalan 9. Okay, soalan ni ada stimulus dan dia ada petikan yang panjang juga di situ. Okay, saya bacakan 9A ni soalan dia. Pernyataan berikut berkaitan dengan perniagaan syarikat mukminah. Okay, petikannya. Syarikat Mukminah merancang untuk mengeluarkan tempoyak petai Kak Mukminah secara besar-besaran. Puan Naimah, pengurus pemasaran diminta untuk merancang campuran pemasaran bagi produk tersebut. Dalam masa yang sama, Syarikat Mukminah menghadapi masalah kekurangan modal. Untuk mengatasi masalah tersebut, Syarikat Mukminah menyediakan rancangan perniagaan untuk memohon pinjaman daripada pihak bank. Okay, soalannya, nyatakan kepentingan menyediakan rancangan perniagaan tersebut. Dia berikan 4 markah. Okay, seperti yang telah saya maklumkan di awal-awal tadi, untuk soalan bahagian B ini, bila ada petikan, kamu kena kaitkan juga dengan jawapan yang diberi itu mesti kaitkan dengan dalam petikan. Okay, kalau kamu lihat contoh jawapan yang telah saya berikan ini, ada yang dikaitkan, contoh syarikat Mukminah, syarikat Mukminah. Maksudnya kita dah ada kaitkan, kita dah kaitkan dengan pembayang untuk yang diperlukan. So kamu takkan dikenakan penalti. Okey, jawab ini adalah contoh jawapan yang perlu kamu buat. Okay. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan tersebut ialah satu, memberi peluang kepada syarikat Mukminah menilai projek yang dirancang dengan teliti. Dua, syarikat Mukminah dapat menganggarkan keperluan semua perniagaan. Tiga, syarikat Mukminah dapat menjangkakan risiko dan masalah yang mungkin berlaku semasa melaksanakan projek perniagaan tersebut. Empat, memberi gambaran sama ada produk tempoyak petai Kak Mukminah yang dirancang berdaya maju atau tidak. Dan yang terakhir sekali, syarikat Mukminah boleh meyakinkan pihak bank. Okey, seandainya kamu lihat dalam buku teks tiada lima yang berkaitan dengan rancangan perniagaan, semua poin-poin ini kamu boleh dapatkan dalam buku teks. Okey, sambung dengan soalan 9B yang saya letakkan di paparan ini adalah supaya senang kamu lihat petikan tu, saya masukkan dalam setiap slide lah.
So yang soalan dia cuma yang B itu, jelaskan elemen rancangan pentadbiran yang dihasilkan dalam rancangan perniagaan syarikat mukminah. 3 markah. Dia suruh kita jelaskan elemen rancangan pentadbiran. Okey. So dalam exam kalau ada soalan macam ni, kamu highlightkan apa yang penting tu, elemen rancangan pentadbiran. Elemen rancangan pentadbiran. Okay, jawapannya, elemen rancangan pentadbiran yang dihasilkan dalam rancangan perniagaan syarikat mukminah ialah. So kamu bagi dia punya jawapan. 1, menyediakan carta organisasi. Ini semua yang berkaitan dengan rancangan pentadbiran. 2, menyediakan spesifikasi tugas mengikut jawatan. 3, menyediakan jadual imbuhan atau gaji serta insentif yang diberikan. Dan 4, menyediakan senarai keperluan pejabat. Jadi seandainya dalam peperiksaan kamu tiba-tiba terlupa untuk buat apa itu rancangan pentadbiran. So kamu apa yang kamu ingat tu, kamu boleh buat dalam bentuk ayat kamu sendiri. Macam yang saya berikan ni adalah skema yang sebenar. Tapi kalau macam dalam exam, kamu beri ayat sendiri. Okay, contoh ada carta organisasi. So contoh nombor 2, tugas diberikan mengikut jawatan, mengikut hierarki ke apa-apa. So kemungkinan soalan jawapan yang diberikan tu boleh diterima dan dia boleh bantu kamu untuk dapat markah lah, daripada kamu meninggalkan kertas kosong sahaja. Okay, kita lihat pula untuk soalan C. Terangkan campuran pemasaran bagi produk tempoyak petai Kak Mukminah. Kat sini markah ada 8 markah, markah yang sangat tinggi. Okay, campuran pemasaran ni kamu kena ingatlah, kamu kena hafal 4P tu. Product, price, place dan promotion. So kamu cuma tukar dia jadi bahasa Melayu. Okay, campuran pemasaran bagi produk tempoyak petai Kak Mukminah ialah, okay, tu dia punya kepala. Dalam setiap kali kamu menjawab, kamu buat dia punya kepala jawapan. Okay, kamu bagi, okay, fakta dia macam tu je. 1, harga. Letak harga saja kamu dah layak untuk dapat 1 markah. Huraiannya, kamu buatlah menawarkan harga berpatutan ke, pelanggan mampu milik ke, bersesuaian dengan kuantiti atau kualiti. Okay, itu dia punya huraian. Lepas tu tengok yang fakta yang kedua, produk. Letak produk pun dah dapat 1 markah. Terus seandainya kamu suatu perisaan kamu cuma letak harga, produk, promosi dan agihan, kat situ kamu dah dapat 4 markah lah untuk fakta. Seterusnya kamu tambah lagi huraian-huraian untuk setiap fakta tersebut dan melayakkan kamu dapat lagi 4 markah. Dan tak mustahil kamu boleh dapat markah penuh, iaitu 8 markah. Okey, seterusnya kita sambung kepada soalan bahagian C. Untuk soalan bahagian C, dia akan mempunyai satu petikan yang panjang. Okey. Untuk tips bagi soalan bahagian C, pastikan kamu baca soalan dahulu, baru kamu baca petikan. Contoh, untuk soalan 10A, kamu ambil jawapannya daripada petikan perenggan 1. Untuk soalan 10B, kebiasaannya jawapannya ada di dalam perenggan 2. Okey, kamu baca petikan ini. Ikiah Bakery merupakan sebuah kedai yang menjual pelbagai jenis kek, menyediakan tempahan kek untuk majlis tertentu dan perkhidmatan penghantaran kek kepada pelanggan. Kiah Bakery dimiliki dan diurus sepenuhnya oleh Puan Rakyat. Beliau dibantu oleh 2 orang anak perempuannya dan 10 orang pekerja. Kiah Bakery telah ditubuh dan didaftarkan pada 1 Disember 2018 dan seterusnya memulakan operasi perniagaan pada 1 Januari 2019. Pada peringkat awal penubuhannya, sumber pembiayaan Kiah Bakery adalah pinjaman daripada agensi kerajaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun bernilai RM50,000. Jumlah jualan bagi pasaran kek menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2019 dengan jumlah jualan setahun sebanyak RM362,000. Peningkatan ini mendorong kepada peningkatan aktiviti dan operasi perniagaan. Situasi ini menunjukkan satu trend persekitaran perniagaan yang memberangsangkan. Peningkatan aktiviti perniagaan juga membolehkan Kiah Bakery menguasai syarikat pasaran di daerah Kuala Terengganu berbanding pesaing-pesaingnya. Di sini diberikan Raja 2 adalah jualan tahun 2019, bermula Januari sehingga Disember. Seterusnya kita ada syarikat pasaran. Okay, di Raja 3 ni dia ada letak Sarang Bakery, Mira Bakery dan Kiah Bakery. Okay, disebabkan pandemik COVID-19 yang mula melanda negara pada tahun 2020 telah mendatang
Pandemik COVID-19 yang mula melanda negara pada awal tahun 2020 telah mendatangkan impak yang besar kepada ekonomi negara. Okey, ulang. Pandemik COVID-19 yang mula melanda negara pada awal tahun 2020 telah mendatangkan impak yang besar kepada ekonomi negara. Krisis ekonomi ini telah menyebabkan penurunan dalam pendapatan perniagaan kiosk bakery. Kiosk bakery tidak mampu menanggung kos operasi yang tinggi. Oleh itu, penerkiah terpaksa mengurangkan kos operasi dengan menghentikan 8 orang pekerjanya. Okey, ini contoh soalan untuk bahagian C, 10A. Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan berikut. Jelaskan proses pendaftaran kiosk bakery. Okay, untuk soalan ini, dia berikan 5 markah. So, kamu mesti memberikan proses pendaftaran bagaimana untuk mendaftar perniagaan. Di sini, saya telah letakkan satu nota. H1A sehingga H1E ini kamu mesti buat mengikut urutan. Seandainya tidak ikut urutan, kamu akan salah di sini. Okey, saya baca jawapannya. Proses pendaftaran kiosk bakery ialah mendaftar dengan pendaftar perniagaan, mengisi borang carian nama. Okey, mengisi borang A, hantar kepada pendaftar Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Setiap yang kamu poin-poin kamu isi ini mewakili untuk satu markah. Seterusnya, membuat pembayaran jika guna nama RM60 dan guna nama train RM. Okey, pentulan. Membuat pembayaran jika guna nama sendiri RM60 dan jika menggunakan nama train RM60. Okey, mendapatkan borang D, sijil pakuan pendaftaran perniagaan, dan seterusnya mendapatkan lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Ini adalah contoh jawapan. Okey, seterusnya kamu tengok 10B. 2B ini cuma satu markah. Dia cuma suruh kamu nyatakan apa itu sumber pembiayaan untuk kiosk bakery. Dalam petikan, dia dah nyatakan apa itu sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan dia yang kalau buat kamu baca dalam petikan tadi adalah daripada tekun, iaitu sumber pembiayaan luaran. Sumber pembiayaan ini dia ada dua, iaitu satu dalaman dan satu luaran. Okay, seterusnya 10B2 ini jelaskan kelebihan daripada sumber pembiayaan yang dinyatakan di B1. Seandainya di sini B1 ni kamu telah nyatakan semua pembiayaan yang silap, secara automatik di 10B2 ni pun kamu akan salah dan kamu tak akan dapat markah 3 markah ni. Okay, seterusnya ini adalah contoh soalan 10C. Diminta trend persekitaran perniagaan. Satu markah juga. So kalau kamu tengok di dalam graf tadi, dia mengalami trend persekitaran yang meningkat. Okay, ini untuk soalan 2, faktor dalaman dan faktor luaran untuk mempengaruhi trend persekitaran perniagaan. So, jawapannya kamu buat dalam bentuk poin macam ni. Dan yang 10D ini, dia minta kamu kirakan share pasaran bagi tahun 2019. So, kamu buat pengiraan. Ini kamu letak di atas ni, sama dengan 50%, darab 362,000 ni dapat satu markah. Dan bila mana kamu letak jawapan dia, tetap dapat satu markah. Okey, yang ni soalan terakhir. Jenis pengangguran yang wujud. Okey, di situ dia telah dalam petikan dia menceritakan berkaitan ekonomi Malaysia. So, dia jawapannya adalah pengangguran kitaran. So, kamu kena ingatlah jenis-jenis penganggurannya ada. Pengangguran teknologi ke, kitaran ke, dan yang selainnya. Okey, seterusnya saya akan berikan sedikit tips dan panduan saat akhir untuk kamu lulus dalam paper perniagaan ni. Kamu perlu rujuk cuma buku teks tentang 4 dan 5 sebab soalan dalam SPM dia akan ambil daripada faktor-faktor dia daripada buku teks, menjurus terus kepada buku teks. Okey, seterusnya kamu hafal faktor-faktor yang ada. Kamu buat latihan untuk soalan percubaan semua negeri tahun 2020. Dan yang terakhir sekali, kamu berdoa, usaha-usaha, seterusnya ilmu, ilmu kamu dah dapat di sekolah, dan seterusnya kita tawarkan saja. Okey, sekian, terima kasih untuk surat perniagaan kita pada hari ini. Okey, jumpa lagi dan semoga semuanya memperoleh keputusan yang cemerlang di dalam perusahaan SPM. Sekian, terima kasih.